السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم <سلام> السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق <و> حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه Bika wa, bika wa, bika nahya wa, bika namut wa Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku ayat-ayat tauhid dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum mendatangi dukun dan peramal. Namun, sebelum itu, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang hukuman bagi orang yang melakukan sihir, bagi tukang sihir. Hukuman bagi orang yang melakukan sihir adalah hukuman bunuh, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama dan itu merupakan perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan untuk membunuh setiap tukang sihir, baik laki maupun perempuan. Dan para sahabat juga mereka membunuh tukang sihir, seperti yang pernah dilakukan oleh Hafsah dan beberapa sahabat yang lainnya. Sehingga hukuman bagi tukang sihir menurut ijma dari para sahabat atau menurut keterangan dari para sahabat adalah dihukum dengan hukuman bunuh. Selanjutnya, apabila tukang sihir itu sudah bertobat, apakah masih bisa diterima taubatnya? Di sini ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Bas, rahimahullah. Apabila tukang sihir itu bertaubat, dengan taubat yang jujur, maka urusan taubatnya antara dia dengan Allah. Karena Allah menerima taubat orang mukmin dan terima taubat orang kafir dan menerima taubat semua hambanya yang mau bertobat. Namun hukuman di dunia tetap berlaku dengan hukuman bunuh. Lakin fid dunya la tuqbal. Was sahihu annahu yuqtal. Fa idza thabata 'inda hakimil mahkamah annahu sahirun yuqtal. Walau qala innahu ta'ib. Ketika di dunia obatnya tidak diterima sehingga pendapat yang benar dia tetap dibunuh karena itu ketika bisa dibuktikan di majelis hakim bahwa orang ini telah berbuat sihir maka dia dibunuh meskipun dia sudah bertaubat. Karena itu tukang sihir hukumnya ada dua ya. Hukum di dunia dia tidak diterima taubatnya dalam arti tetap di dihukum. Tetap mendapatkan hukuman. Sedangkan hukuman di akhirat urusan taubat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia jujur, maka nanti taubatnya akan bermanfaat baginya. Ini fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Bas. Kemudian, dalam kesempatan yang lain, beliau juga mengatakan, an pendapat yang benar menurut para ulama, bahwa tukang sihir itu dibunuh tanpa harus dimintai tobatnya li'azami syarrihi wa karena potensi jahatnya sangat besar wa ilmi ila sementara sebagian ulama mengatakan dia diberi kesempatan untuk taubat sebagaimana orang kafir yang lainnya yustatabun yang mereka diberi kesempatan untuk taubat namun pendapat yang benar kata beliau min akwali ahli ilmi di antara pendapat para ulama annahu la yustatabu bahwasanya tukang sihir itu tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Begitu ketangkap dibuktikan di majelis hakim dan terbukti dia bersih, dia melakukan sihir maka dia dibunuh tanpa diberi kesempatan untuk bertobat. Lalu beliau membawakan dalil Walihada sabata an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ila umara al ajnad ay yaqtulu kullaman wajadu min as sahara Beliau menulis surat kepada pemimpin-pemimpin pasukan untuk membunuh semua tukang sihir yang mereka jumpai hatta yuttaqa sharruhum sehingga potensi jahat mereka bisa dihindarkan Qala Abu Uthman An-Nahdi Faqatalna Salah sasawahir Abu Uthman An-Nahdi mengatakan Kami membunuh tiga tukang sihir Demikian yang disebutkan Dalam sahih Bukhari Dari Riwayat Bujalah bin Abdah Demikian pula Yang dilakukan oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu Beliau pernah melihat ada tukang sihir Yal'abu biraksihi. yang bermain dengan kepalanya sendiri. Kepalanya dipotong, lalu ditempelkan lagi, nyambung lagi, dipotong lagi, ditempelkan lagi. Sampai akhirnya didatangi oleh Jundub bin Abdullah, kemudian langsung dibunuh. Dan ketika dibunuh mati. Kalau pakai pedangnya sendiri dia nggak mati. Pakai pedangnya orang lain dengan baca bismillah, sihirnya hilang, pengaruh jinnya itu hilang, lalu dia bisa mati. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillah. Kalau di daerah-daerah seperti Yogyakarta. Model tukang sihir ini jarang. Meskipun di daerah yang lain. Tanpa harus menyebut nama kotanya. Tukang sihir seperti ini banyak dan dirawat. Alhamdulillah. Jogja berarti nyaman. Tidak ada gangguan dari tukang sihir. Semoga Allah menjaga kota ini. Dan menjaga penduduknya. Menjaga pemimpinnya dari berbagai macam penyimpangan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan aman dan nyaman. Dan perlu diperhatikan bahwa hukuman bunuh yang berlaku bagi tukang sihir ini syaratnya adalah harus dilaksanakan oleh pemerintah, bukan hak setiap warga. Sementara warga hanya bisa melaporkan kepada pemerintah. Tidak diramaikan di Facebook tapi dilaporkan kepada pemerintah. Nanti pemerintah yang akan memberikan tindakan. Wallahu alam. Berikutnya kita akan membaca halaman 63. Silahkan bagi yang punya buku dibuka halaman 63. Apa judulnya? Judul bukunya apa? Judul buku. Nah, baik di halaman 63 judulnya adalah haramnya mendatangi dukun dan peramal. Sebelum kita bahas, kita akan mendengarkan pembacaan yang akan dibacakan oleh Akhuna Al-Fadil Bapak Roni. Tafadhal. Bismillah Wassalamu'alaikum wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa Wa Haramnya mendatangi dukun dan peramal. An Aisyah radhiyallahu anha, sa'ala unasun sallallahu alaihi wasallam anil kuhan. فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات من الحق يخطفها جني فيقركرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة fihi min miati Dari Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang bertanya kepada Nabi s.a.w. alaihi wasallam tentang kahin atau dukun. Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya mereka tidaklah mengetahui apa-apa. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, terkadang mereka mengatakan sesuatu dan benar terjadi." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata-kata itu dari kebenaran yang dicuri oleh jin lalu dibisikkan ke telinga walinya seperti suara ayam betina lalu ditambahkan padanya lebih dari seratus kedustaan. Hadis mutafakun alaih. Selanjutnya dari Muawiyah. Selanjutnya, An Muawiyah ibnu Hakam al-Sulami, Qala, Kultu ya Rasulullah, Ini hadisu ahdin bijahiliyah, وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهْهَانِ قَوْلَ فَلَا تَأْتِهِمْ قَوْلَ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَوْلَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي سُدُورِهِمْ فَلَا Dan dari Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami berkata, Aku berkata, Ya Rasulullah, saya baru saja meninggalkan masa jahiliyah dan Allah telah mendatangkan Islam. Sesungguhnya para lelaki di antara kami mendatangi dukun. Beliau bersabda, jangan datangi mereka. Dia berkata, dan di antara kami ada para lelaki yang bertatayur, merasa sial dengan barang dan selainnya. Beliau bersabda, itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan di dada-dada mereka, maka janganlah hal itu menghalangi mereka. Hadis riwayat muslim. Nah, Tentang hukum mendatangi dukun dan peramal, berarti pembahasan ini berlaku terkait apa jemaah, terkait pasiennya. Kalau kemarin kita berbicara tentang masalah pelakunya, sekarang kita berbicara tentang masalah pasiennya. Namun sebelumnya, kita akan membahas tentang apa perbedaan antara dukun dengan tukang sihir. Antara dukun dengan tukang sihir, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, kadang ada dukun yang menjadi penyihir, kadang ada penyihir yang jadi dukun. Qad kahinan wa qad al Ada dukun yang bisa jadi penyihir dan ada penyihir yang bisa jadi yang terkadang jadi dukun. Sisi perbedaannya hanya dari sisi objek profesinya. Dukun itu berkaitan dengan masalah memberitakan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia biasa, seperti memberitahu barang hilang, kemudian memberitahu nasib seseorang, termasuk kadang ngawur cerita masa depan, kemudian ngomong tentang masalah jodoh, petungan, dan seterusnya. Itu pekerjaan dukun dan dukun ada yang sifatnya kahin, ada yang bentuknya arrof. Ada yang kahin, ada yang arrof. Kurang lebih sama. Namun secara spesifik arrof itu lebih banyak tentang masalah ramalan masa depan. Sehingga orang yang meramal besok Pulau Jawa akan terbelah. Nah itu arrof. Besok akan ada gempa bumi dengan ukuran sekian. Merapi akan meledak, lalu Jawa terbelah jadi dua. Nah ini biasanya ngomongnya Arof. Kalau Kuhan, Dukun, Kahin, itu biasanya bicara untuk hal yang lebih kepada masalah pribadi. Oh jodohmu adoh, rezekimu telat, barangmu hilang di sini, itu Kahin. Dua-duanya sama-sama berbicara tentang masalah takdir. Sedangkan sahir tukang sihir orang yang berbuat sihir itu memberikan madarat kepada orang lain dengan dengan sihir yang dia lakukan baik berhasil maupun gagal dan kadang dibantu oleh setan sehingga sihir itu menyerang sihir itu sifatnya apa menyerang Makanya hukuman bagi tukang sihir dengan hukuman bagi dukun beda. Maka orang ngirim santet. Kemudian ngirim, apalagi misalnya, ganas pati. Kemudian ngirim hal-hal yang dia bisa menyerang orang. Itu tukang sihir. Tapi kalau hanya sebetas menebak, ngasih pengobatan alternatif, itu dukun atau arroh. Tayyib. Karena itu, sihir lebih parah hukumannya dibandingkan dukun. Seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa tukang sihir itu dibunuh tanpa dimintai untuk bertobat, tanpa ditunggu untuk bertobat, sedangkan kalau dukun dia tidak sampai hukumannya sebagaimana tukang sihir. Selanjutnya, kita berbicara tentang pasien dukun dan peramal. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa orang yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil tentang para dukun. Faqala, lalu dia mengatakan innahum laisu bisyai'. Dukun itu enggak bisa apa-apa. Innahum -apa. laisu bisyai'in. Dukun enggak bisa apa-apa. Faqalu, apa -apa. lalu dia lalu orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, fa innahum yuhadditsuna bisyai' yakunu haqqan." Kadang dia menyampaikan sesuatu yang ternyata itu benar. Dia menyampaikan sesuatu kadang benar. Misalnya disampaikan ya, Bapak jodohnya jauh. Ternyata benar. Saya itu tinggal di Jogja, jodoh saya di Kalimantan. Misalnya ya kan jauh jadinya. Jogja sama Kalimantan dekat atau jauh? Jauh. Atau dia orang Jogja tapi dapat istri asli misalnya asli Norwegia misalnya. Atau dapat istri asli Zimbabwe. Jauh ya? Jauh. Atau yang laki-laki dari Papua, istrinya dari Aceh. Dari ujung ke ujung. Jauh. Oh, berarti benar kan itu Pak Ustadz? Dia bilang judul saya jauh, ternyata betul jauh. Berarti nek rezekimu jauh, nek kowe ning Jogja kudune nek nyambut gawe neng, neng ato terkadang sesuai dengan realita yang dia jumpai. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqqi hal jinni. Itu adalah kalimat yang benar yang dicuri oleh jin. Cara jin mencuri pakai apa, Pak? Dia pakai apa mencurinya? Jin. Dia Bersusun saling pundi-pundian, saling bersusun hingga tiba di langit dunia, dalam rangka untuk mencuri dengar berita dari malaikat. Berita tentang apa? Tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum diwujudkan. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menetapkan takdir, terkadang Allah berfirman kepada para malaikat yang berada di sekitarnya. Lalu malaikat itu menyampaikan kepada malaikat yang berada di bawahnya. Kemudian disampaikan terus ke bawah ke bawah sampai malaikat yang ada di langit dunia. Jin yang berusaha mencuri dengar tadi mendekat ke langit dunia. Apabila dia berhasil, maka dia akan antarkan kepada dukun. Dan itu diakui oleh Nabi SAW. Tilkal kalimatu minal Itulah satu kalimat yang benar. Yakhtofuhal jinni yang dicuri oleh jin dan zaman Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jin itu diizinkan untuk duduk di langit sehingga dulu mereka boleh untuk mencuri dengar berita langit dan tidak dilempar dengan dengan bintang sehingga mereka bisa bebas mendengarkan berita apapun lalu disampaikan ke dukun Makanya dukun sebelum keberadaan Nabi Muhammad SAW itu lebih hebat dibandingkan dukun setelah beliau diutus. Peluang benarnya lebih banyak. Peluang benarnya lebih banyak. Sebagaimana yang Allah jelaskan di surat Al Jin, Jin bercerita, Wa anna lamas Dan dulu kami bisa nyentuh langit. Fawajadnaha muliat harosan syadidan wa shuhubah. lalu kami jumpai langit itu sekarang dipenuhi dengan pengintai-pengintai dan yang sangat jeli wa yang sangat keras dan dia bentuknya adalah shihab. bentuknya apa Shihab. bentuknya adalah lemparan api wa naqudu minha lisama dan dulu kami duduk di sana maqaidal lisama duduk dalam rangka untuk mendengarkan berita dari langit lalu kata jin namun sekarang siapa yang mencoba untuk mendengarkan berita langit yajidilahu shihaban rosoda maka dia akan menjumpai shihab lemparan api tadi yang selalu mengintai sehingga mereka naik sambil takut takut jangan jangan mereka akan terkena lemparan lemparan api terkena bintang yang itu digunakan untuk mengusir jin, sehingga kadang ada yang berhasil, banyak yang enggak, gagal. Kan. Itu sejak Al-Quran turun, sejak Al-Quran turun, sebelum Al-Quran turun, mereka dikasih kebebasan untuk duduk di langit dunia. Makanya nilai kekuatan jin setelah Al-Quran, nilai kekuatan dukun setelah Al-Quran diturunkan, jauh lebih lemah dibandingkan masa silam. Sehingga dulu peluang benarnya lebih banyak. Sekarang peluang salahnya yang lebih banyak. Lalu apa kata Nabi SAW? Maka berita yang benar tadi, yang cuma satu kalimat tadi, dibisikkan di telinga walinya. Sebagaimana layaknya suara, petak-petoknya ayam betina. Wallahu alam itu bagaimana suaranya yang jelas si jin ini membisikkan kepada walinya yaitu para dukun tadi. Lalu oleh si dukun diapain? Fayakhlitu nafihi aktsara min mi'ati Kemudian dicampur dengan lebih dari 100 kedustaan. Dicampur dengan lebih dari 100 kedustaan. Yang dusta lebih dominan dibandingkan yang benar. Yang benar berapa? Yang dusta lebih dari 100. Tapi sing dieling sing benar yang dieling-eling yang benar. Sehingga kadang saya melihat masyarakat ini nggak adil dalam menilai. Seorang ustadz alusunna. Mereka menyampaikan dalil. Ratusan kebenaran mereka sampaikan. Salah siji bubar pondok. Salah siji yang dieling-eling apa? Salah. Satu yang salah itu. Ini salah, masya Allah ya diungkit-ungkit ke karuan. Padahal, benarnya yang jumlahnya ratusan dilupakan. Masyarakat menilai dukun ratusan dusta, benar satu yang, diang, yang diangkat kebenarannya. Tapi, bagi saya, hal ini lumrah karena kita kan punya penilaian yang terbalik. Ya, orang soleh kemudian dia maling sekali saja. Dia maling, hilang semua, hilang semua kesan solehnya. Preman yang ratusan kali maling, begitu dia sholat soft pertama saat Jumatan, masya Allah ya. langsung dipoto, dia disebarkan kemana-mana. Wallahu a'lam. Makanya, kenapa kaum muslimin ketika berbuat salah sekali selalu wartawan-wartawan itu kemudian ngangkat ke permukaan. Ustadz ini punya kasus, ini punya kasus. Cara menilai manusia itu terbalik. Tapi begitu ada orang yang terkenal jahat koruptor kelas nasional atau penjahat kelas nasional. Sekali dia berbuat baik, diangkat ke permukaan. Dan ini kan tidak adil. Padahal kita diajarkan dalam satu prinsip ya. Kalau ada air yang jumlahnya banyak, dua kulah ke atas. Apabila dia kemasukan najis, yang terjadi apa Pak? nggak ngefek. Najis itu nggak nggak ngefek. Iza balagal ma'u kullatain lam yahmil al khabath. Kalau air itu jumlahnya dua kula ke atas, maka gak ngefek ketika kemasukan najis. Kebaikan ulama itu ibarat air yang lebih dari dua kula. Maka kalau ketetesan najis, boleh atau tidak? Kenapa? Dia bukan nabi yang maksum. Sehingga pasti yang namanya ustadz, namanya ulama, pasti pernah salah. Tapi cobalah lihat kebaikan dia. Berapa banyak dia berbuat baik kepada masyarakat. Ngajari kepada mereka berbagai macam bidang ilmu. Sehingga masyarakat jadi tahu apa saja yang halal dan yang haram. Bagaimana aturan dalam beribadah yang benar. Begitu sekali dia berbuat salah. Seng dileleng salai. Kalian tidak adil. Ini sikap yang tidak. Tidak adil. Sebaliknya preman ketika dia sekali berbuat kebaikan. Yang diingkat kebaikannya. Ini mirip seperti cara penilaian orang terhadap dukun. Dukun itu berkali-kali salah, dilupakan seluruh kesalahannya. Ucapan satu yang benar, itu hasil mencuri berita dari langit, itu yang diingat-ingat. Karena itulah zaman dulu Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai kaidah. Dan ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala apabila air itu mencapai dua kullah lam yahmil al khabath karena itu ketika ada manusia yang kebaikannya banyak, lalu dia melakukan sekali kesalahan, tolong ingat kebaikan yang jumlahnya banyak itu. Sehingga kalau kemudian kita melupakan kebaikan yang banyak, sementara yang kita ingat hanya keburukannya, ini jelas sikap yang tidak tidak adil. Kemudian dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau bercerita. Kultu ya Rasulullah. Aku sampaikan ya Rasulullah, ini hadis ahdin bijahiliyah. Sesungguhnya aku baru saja mentas dari jahiliyah. Saya baru saja keluar dari jahiliyah. Artinya baru masuk masuk Islam. Waqad jaa Allahu bil Islam dan Allah telah mendatangkan Islam. Wa inna minna rijalan quhan. Dan di antara kami ada beberapa orang yang mereka mendatangi dukun. Kalau kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fala tak Kalau begitu jangan lagi datangi mereka. Sehingga boleh tidak memberikan penjelasan tentang hukum, tapi boleh langsung larang. Jangan datangi mereka. Boleh tidak ngasih penjelasan tentang solatmu tidak diterima 40 kali ini tidak. Karena ini dilakukan dalam posisi orangnya tidak tidak tahu. Dia baru saja keluar dari jahiliyah. Qala wa minna rijalun yatatayyarun. Di antara kami ada orang yang mereka melakukan tiaroh. Qala. Kemudian Nabi SAW mengatakan. Zaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Fala yasuddannahum. Itu adalah. Sesuatu yang didapatkan di hati kalian di hati para sahabat. Karena itu yang penting jangan sampai keyakinan sial tadi menghalangi kalian untuk melakukan rencana kalian. Gara-gara keyakinan sial membatalkan rencana. Berarti itu mewujudkan tiaroh. Kalau sebatas ada rasa takut dalam batin. Was-was, deg-degan, jangan-jangan, jangan-jangan. Tapi kemudian ditolak. Ini nggak ngefek. Tapi kalau ketakutan itu menyebabkan kita menuruti apa yang kita takuti, maka kita kena dosa. Saya yakin ya, yang asli Jogja maupun asli Jawa Tengah, bulan Suro tetap melekat dalam hatinya. Sehingga kalau dia disuruh ngadain hajatan bulan Suro, meskipun sudah ngaji tauhid bertahun-tahun, sampai ganti kitab bolak-balik. Tapi tetap ada perasaan Was-was, deg-degan. Minimal pertimbangan rainak karo tonggo. Padahal Nabi SAW mengatakan, memang betul itu ada dalam semua hati orang-orang yang mereka pernah bercampur dengan tradisi jahiliyah. Tapi jangan sampai itu membuat kita mengubah rencana. Sehingga kalau tiaroh perasaan takut tadi sampai mengubah rencana, berarti mewujudkan tiaroh itu dan bernilai syirik kecil. Tapi kalau kita tolak, Pak Ustaz kayaknya kok ada perasaan gak enak ya. Gimana ini? Lanjut saja Pak. Tawakal Allah. Sehingga tetap dia tawakal Allah, dia lanjutkan rencananya. Maka insya Allah tiara itu tidak memberikan pengaruh baginya. Wallahu alam hadis riwayat muslim. Selanjutnya, an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam kita coba baca hadis berikutnya an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'arrafan arrafan fasalahu an syai'in lam yuqbal lahu salatun arba'ina lailatan dari sebagian istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Barang siapa mendatangi dukun lalu bertanya kepadanya maka tidak akan diterima solatnya selama 40 malam, hadis riwayat Muslim. Aku katakan, Al-Kahin yaitu yang mengabarkan kepada manusia tentang peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, seperti Mahdi, Amin, Dukun, dan yang selainnya. Demikian pula mereka yang mengabarkan hal-hal yang tersembunyi. Engkau telah mengetahui haramnya mendatangi mereka, dan bahwasanya mereka bukanlah apa-apa, bahkan mereka di atas kebatilan. Al-Araf, yaitu yang menunjukkan kepada manusia tentang lokasi barang hilang atau dicuri ataupun selainnya dari hal-hal yang telah terjadi dan perkaranya yang tersembunyi. Orang-orang akan mendatangi Araf ini lalu mengabari mereka tempat sihir, buhul, atau barang hilang, atau nama pencuri atau penyihir, atau permasalahan-permasalahan lain yang telah terjadi dan tersembunyi bagi mereka. Engkau telah mengetahui juga tentang haramnya mendatangi mereka. Orang yang mendatangi mereka lalu bertanya kepadanya, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama empat puluh malam sebagai hukuman apa yang telah mereka lakukan berupa kejahatan mendatangi kahin dan arof. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari kesesatan setelah datang petunjuk. Nah, di hadis Aisyah atau di sini sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditegaskan Aisyah. Kita ulang. An ba'di azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis dari sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ata barang siapa yang mendatangi arraf, Lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. 40 malam artinya adalah 40, 40 hari semalam. Sehari semalam, meskipun disebut dengan 40 malam, karena malam itu awal dari datangnya tanggal, tanggal hijriah mulainya dari kapan, maghrib, sehingga mulai dari awal malam, malam dulu baru siang. Kemudian di sini penulis memberikan definisi tentang kahin dan arrof, berarti ini terbalik seperti yang tadi kita sampaikan, silakan antum koreksi catatan tadi sesuaikan dengan apa yang disebutkan oleh penulis kahin itu yang sifatnya mengabarkan berita goib yang global nanti akan ada apa misalnya akan datang uh, Imam Mahdi Mahdi Amin akan datang pulau Pulau Jawa akan terbelah Kalimantan dengan Sumatera akan menyatu dan seterusnya ucapan-ucapan ngawur seperti ini itu diucapkan oleh kahin. Sedangkan arrof lebih kepada perkara goib yang urusannya dengan pribadi. Barang hilang, judul, dan seterusnya. Dan penulis menegaskan mendatangi mereka hukumnya haram, bahkan ada hukuman khusus. Sekarang kita akan rinci hukuman bagi orang yang mendatangi dukun atau peramal. Yang pertama, bagi orang yang mendatangi dukun atau peramal dengan maksud untuk mendakwainya, hukumnya dibolehkan. Dan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendatangi Ibnu Sayyad Beliau pernah mendatangi Ibnu Sayyad bersama para sahabat. Dan Ibnu Sayyad ini terkenal dukun yang canggih. Bahkan ada yang mengatakan calon dajjal. Dan sudah ramai di masyarakat. Ibnu Sayyad ini calon dajjal. Didatangi oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan. Ini khabbatulaka syai'ah. Aku menyembunyikan satu kata. Tolong ditebak. Kemudian Ibnu Sayyid berusaha untuk menebaknya. Lalu dia mengatakan, "Duh, duh." Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada Ibnu Sayyid, "Ikhsa fa innaka lan Pergi dari sini, kau enggak mungkin mampu untuk melakukan lebih dari kemampuanmu. Kau enggak bisa untuk melakukan lebih dari kemampuanmu. Nabi SAW menyembunyikan kata apa? Dukhan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan kata adzuhan. Ibnu Sayyad hanya bisa menebak satu potongan duh Khan-nya tidak ada. Padahal lanjutan duh itu masih banyak. Bisa duha, bisa duh yang lain. Beliau menyembunyikan apa? Dukhon. Sehingga dimarahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu tidak akan bisa melampaui dari kemampuannya. Ini dalil bahasanya mendatangi dukun atau peramal untuk membuktikan kelemahan mereka hukumnya boleh. Maka kalau ada orang yang praktek ya sihir atau perdukunan lalu kita datangi biasanya mereka akan minta tolong bagi para penonton jangan ganggu. Maksudnya apa itu? Jangan ganggu. Jangan baca-baca sesuatu, jangan baca ayat kursi, jangan baca. Jangan ganggu betapa lemahnya dia. Sampai ada peringatan seperti itu. Tolong jangan ganggu. Sehingga mereka itu sangat lemah. Maka saat didekati, kemudian saya mau menguji kamu. Saya akan buktikan kamu ini adalah pendusta. Maka kita ucapkan ayat kursi, baca al-fatihah, atau surat-surat yang lainnya. Untuk mengusir jinnya, langsung hilang kekuatannya. Hukumnya apa ini? Boleh, kenapa? Ini mendatangi dukun, peramal, atau sihir dengan maksud untuk berdakwah. Yang kedua, mendatangi dukun atau peramal, tapi maksudnya iseng, sehingga dia datang. Tujuannya cuma coba-coba. Coba, -coba. coba ah, saya tak tanya, enggak ada niat sepeser pun untuk membenarkan. yang seperti ini mendapatkan ancaman dalam hadis Man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah Siapa yang mendatangi dukun lalu dia tanya sesuatu meskipun tidak diyakini salatnya tidak diterima selama 40 hari Dan para ulama mengatakan jika salatnya saja tidak diterima apalagi ibadah yang lain yang derajatnya di bawah salat. Ada enggak ibadahnya yang ibadah yang derajatnya di bawah salat? Puasa, sedekah. Karena salat adalah afdalul ibadah, ibadah yang paling mulia. Sehingga ibadah lain yang lain juga tidak diterima selama 40 hari. Berarti kalau begitu tidak usah salat sekalian. Tambah dosa, ya. Tetap wajib sholat. Karena sholatmu tidak diterima ini statusnya sebagai hukuman, tapi kamu tetap wajib sholat. Tetap wajib, tapi tidak di, diterima. Sehingga menggugurkan kewajiban, tapi tidak bernilai pahala sepeser pun. Sebagai hukuman bagi orang yang mendatangi peramal. Karena itu yang mengkhawatirkan adalah ada orang yang punya kebiasaan buruk. Bentuknya apa? Dia baca zodiak, ramalan-ramalan dengan maksud iseng. Wallahu alam, apakah bisa sampai derajat statusnya seperti mendatangi peramal ataukah tidak? Namun ini bisa berbahaya. Mungkin bisa kita dekatkan. Ini mirip seperti mendatangi peramal. Dan kalau itu statusnya mendatangi peramal, maka bisa menyebabkan sholat sang hamba tidak diterima selama berapa? 40 hari. Tapi bagi orang yang malas sholat ya biasa saja ya. Seperti ini nggak ngepek. Yang ketiga, dia mendatangi peramal atau dukun. Fasaalahu Lalu bertanya dan membenarkannya. Bertanya dan membenarkannya. Maka yang seperti ini hukumannya bisa sampai keluar dari Islam. Berdasarkan hadis, man atarrafan au kahinan fasalahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu dia bertanya dan membenarkannya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang ini telah melakukan perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia telah menyalahi firman Allah, la ya'lamu man fis samawati wal ardil illallah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah tidak ada yang mengetahui hal yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Sehingga siapa yang punya keyakinan ada selain Allah yang mengetahui hal yang gaib, berarti dia telah melakukan apa jemaah? Dia telah melakukan apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kehususan bagi Allah dan itu dan itu definisi kesyirikan. Wallahu a'lam. Sudah ngantuk? Kita eh kau sudah ngantuk? <laughs> Karena suasananya adem ya. Silir. Silir, insya Meripate Meripati do merah semua ini. <laughs> ya. Tolong yang tidur dibangunkan ya. Kajian bisa mau selesai. Ya, ya. Nah, wallahu ala. Baik, sampai di sini dulu Pak Roni ya. Yeah, no. Karena udah banyak yang ngantuk. kalau <laughs> Ini kan materi pengulangan ya. dulu sudah pernah kita ulang lagi, diulang lagi. Enggak bosan. Enggak huh? bosan. Enggak bosan ya. Insya Allah nggak bosan. Walhamdulillah. Karena kita menyadari materi seperti ini penting untuk diketahui. Dan masih banyak pelanggaran yang ada di masyarakat. Ya barangkali ada salah satu jamaah yang baru ikut yang sebelumnya nggak pernah ikut kajian tauhid. Jadi mungkin bagi mereka saya baru dengar pertama. Silahkan sampaikan kepada handai taulan yang barangkali belum pernah dapat materi seperti ini tentang bahaya mendatangi dukun karena di Jogja masih banyak. Makanya korannya saja, koran, Kelenik, dan ramalan. Disingkat apa? Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. khair atas penjelasannya. Kita masuk ke tanya jawab. Untuk yang pertama, ini ada pertanyaan dari jamaah yang hadir. Bagaimana hukum berobat ke tukang urut yang membaca zikir-zikir yang benar dan omongannya mirip seperti perkataan dokter atau tenaga medis? tapi solusinya beda dari pengobatan medis. Hanya perlu diurut di bagian ini dan itu. Apakah ini berbolehkan? Misalkan seorang patah tulang dibawa ke tukang urut sembuh. Bahkan setelah di ronsen terlihat ada bekas patahan yang tersambung. Nah, dalam rangka pengobatan Ustaz. Apa hukumnya mendatangi tukang urut yang suka ngurutkan. Satu, dua, tiga yang diurutkan. <tik> mendatangi tukang urut dan seterusnya. Ini sama sebagaimana mendatangi orang yang dia punya kemampuan untuk mengobati. Dia punya kemampuan untuk mengobati selama prakteknya tidak bertentangan dengan syariat Islam hukumnya diperbolehkan. Sekarang tadi diceritakan dia menggunakan bacaan-bacaan pada saat dia proses memijat ya dengan membaca kalimat-kalimat tertentu. Nah Anda perlu tahu kalimat ini apa sehingga tanya jenenganiku moconopo apa yang jenengan apa yang Anda baca karena rukyah yang syar'i dipakai untuk mijit, hukumnya boleh. Bahkan itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW meminta, menyarankan kepada kita, kalau ada bagian anggota tubuh kita yang sakit, cara penyelesaiannya gimana, Pak? ya yadaka. Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Fakul bismillah. Bismillah, bismillah. Terus baca bismillah tiga, tiga kali. kali. Kemudian baca, A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min syarri ajidu wa uhadhiru. Berapa kali? Tujuh kali. Sambil diurut itu. Sambil dipijiti. Nanti apa yang anda jumpai, kok pegel-pegel, linu, menakutkan, jangan-jangan ini berbahaya, insya Allah hilang. Dengan penuh keyakinan. Dan itu bagian dari rukyah. Bisa jadi tukang urut bacanya itu. Dia hafal hisnul muslim. wa kudratihi. Sehingga dia baca Hisnul Muslim. Masya Allah. Atau dia baca Allah masyfi, Bismillahi Arkika. Atau dia baca buku untukmu yang sedang sakit. <laughs> Kemudian dia baca rukyah-rukyah yang ada di situ. Dan bisa jadi dia membaca kalimat yang lain. Kalimat yang lain selama di situ tidak ada pelanggaran. Dalam arti tidak ada bentuk pemujaan kepada selain Allah. Tidak ada bentuk kalimat kesyirikan, dan seterusnya. Insya Allah tidak masalah untuk dibaca. Misalnya orang hanya ngasih motivasi. Kene tak bisiti. Balung balung, balik noneng panggonanmu. Ada sisi kesyirikan nggak ini? Hah? Ada nggak? ada. Itu hanya motivasi. Mau dibaca silahkan, nggak dibaca juga silahkan. Gak ngefek. Kalau mau ngefek ya bismillah. Bismillah itu ngefek. Karena itu bagian dari rukyah. Tabarruk dengan nama Allah. Allah. Tapi kalau hanya sebatas kalimat-kalimat motivasi. Mugo-mugo mari, muko -muko mari. Gendang mari, keendang mari. Ini kalimat motivasi. Insya Allah selama tidak ada kalimat kesyirikan, boleh. Sebelum Islam datang, sahabat itu masing-masing punya jampi-jampi, punya rukyah yang berbeda-beda. Sehingga yang ini biasanya kalau sakit, sukanya membaca kalimat kayak gini. Nanti yang ini kalau sakit, sukanya membaca kalimat kayak gini. Itu berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Ketika Islam datang, Nabi SAW meminta kepada para sahabat. I'ridu alayya rukukum. Coba sekarang setorkan rukyah kalian satu-satu. Tolong setorkan. Distorkan kepada Nabi SAW. La baasa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak masalah dengan kalimat jampi-jampi selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Sehingga model kalimat tadi ya. Ini balik noneng panggonanmu balung-balung, balung balik-balik balung, balung, Ini motivasi. Di situ tidak ada unsur kesyirikan. Insyaallah diperbolehkan. Nah, untuk memastikan apakah si tukang urut ini uh, apa? Si tukang urut ini menggunakan jampi-jampi yang mengandung syirik atau tidak? Berarti Bapak perlu tanya ya kepada yang bersangkutan. Yang dibaca itu apa? Oh, itu rahasia perusahaan. <laughs> Kalau mau ya buka franchise. Masyaallah, <laughs> franchise tukang urut. <laughs> Ya, ada. Kalau bayar berapa, nanti resepnya tak ambil. Nah, wallahu alam. Dan begini ya, dalam masalah pengobatan yang diperhatikan itu bukan hasil, tapi proses. Dalam masalah pengobatan yang diperhatikan itu apa? Proses, bukan hasil. Sehingga, kalau Anda e, memperhatikan hasil, tapi Pak, setelah di kok... Kayaknya ada bekas patahan, tulang, dan sekarang sudah balik utuh. Jadi, ketika saya berobat ke situ ada hasil. Hasil, tidak ada hasil, itu bukan acuan benar dan salah. Karena bisa jadi ada cara yang salah, tapi Allah izinkan berhasil. Contohnya apa? Jimat, ya. Kebal benar itu orangnya. Tukang sihir itu betul sekali. Dia. Dia betul ketika dipotong kepalanya dia nggak mati. Ini pakai sihir. Ada yang ditusuk-tusuk badannya. Ini nyatanya berhasil. Kalau berhasil berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho berarti ini boleh. Nanti semuanya boleh. Maling nggak pernah kecekel juga ada. Korupsi sampai mati nggak pernah ketangkap ada Pak Berarti koruptor yang ber berhasil. Maka Allah ridho dengan korupsi ini. Ini teori siapa? Makanya. Yang kita nilai itu proses, bukan hasil. Hasil dan tidak ada hasil itu kembali kepada masalah takdir. Disinilah pentingnya untuk membedakan antara takdir kauni dengan takdir syari. Ketetapan Allah yang sifatnya takdir yang itu di luar kemampuan manusia dan manusia hanya mencari sebab, meskipun dia mencari sebab yang nggak benar, kadang ada hasil. Dan kadang ada yang mencari sebab yang benar nggak hasil. Tapi ini tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan apa? Kalau kita membahas hukum, yang diperhitungkan adalah proses. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustadz, ini yang lagi viral, ya ini spirit doll. Ya, bagaimana hukumnya mengenai spirit doll yang katanya di dalamnya sudah dimasukkan arwah dan boneka ini bisa mendatangkan banyak manfaat bisa memberikan perlindungan, keberuntungan, dan lain-lain. Boneka ini diberlakukan layaknya anak balita, diberi makan, minum, dan pakaian. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Boneka ya bentuknya, spirit doll. Ini bisa bikin akidah jadi doll. <laughs> ini doll akidahnya. Ini. Imannya hilang nanti, bahaya ya. Baik, berapa harganya Pak? <laughs> Ya jelas ada yang cari babysitter untuk itu tante. Oh ada yang cari babysitter untuk itu. Oh, baby Masya Allah. Nanti kalau gede dimasukin ke MIPS ya. Gaji babysitter untuk ngurusi spirit doll. Masya Allah. Nanti bisa kita bikin lembaga pendidikan untuk spirit doll. TPA-nya ada nggak itu? Tayyip. Jadi subhanallah. Kadang itu jadi viral itu kan gara-gara para artis ikut bermain di situ ya, akhirnya membuat orang jadi banyak tertarik. Karena yang melakukannya adalah uh, orang yang sering disorot di TV, para artis. Makanya kita buat kesimpulan begini ya, para artis itu dibayar mahal untuk merusak moral. Sedangkan para guru dibayar murah untuk memperbaiki moral. Betul, Pak. <dari dalam> <kita> Subhanallah. Tapi anehnya orang lebih suka seneng nonton artis daripada ngikuti gurunya. Sekarang kita lihat tentang hukum spirit dolls. Bisakah arwah itu dimasukkan ke dalam boneka? Gak ada manusia yang punya ruh. Yang punya ruh hanya Allah. Allah. Maka kalau ada kalimat ini dimasuki arwah. Ruh esopo. Ruh itu berlaku bagi yang hidup. Yang punya ruh hanya yang, yang hidup. Sudah? Dan tidak bisa dipindahkan. Semut punya roh enggak? Punya ruh. Tak pateni roh tak cekel. Tak lebokno boneka. Bisa? Enggak bisa. Yang punya ruh itu Allah, bukan makhluk, sehingga makhluk tidak bisa memberikan ruh, tidak bisa meniupkan ruh, tidak bisa mendatangkan ruh. Makanya, hukuman bagi orang yang gambar makhluk yang bernyawa, makhluk yang menyerupai ciptaan Allah yang bernyawa, hukumannya apa? Diminta untuk meniupkan ruh, lalu kata Nabi SAW ma huwa Dan dia nggak bisa meniupkan roh. Karena mustahil makhluk bisa meniupkan roh. Mereka tidak punya roh. Sehingga nggak bisa makhluk itu memberikan roh. Nggak bisa. Maka kalau ada istilah. Spirit doll ini dimasuki arwah. Kita langsung simpulkan dusta. Karena tidak mungkin manusia punya roh. Yang kedua. Yang mungkin adalah dimasuki jin. Nah ketika dia dimasuki jin. Lalu yang berperan di situ adalah jin. Berarti ini sama dengan mendatangkan buhul sihir. Buhul sihir itu tempat jin pangkalannya. Pangkalan jin adalah di buhul sihir. Sehingga dengan itu dia bisa dengan gampang untuk mempengaruhi orang lain yang berada di sekitarnya. Kalau di zaman Nabi SAW ketika buhur sihir, buhul sihir itu ketemu, dirusak dibakar. Sekarang malah dirawati ini kebalik gitu ya. Ini orang yang kebalik. Sehingga sekarang orang mendatangkan jin dan buhulnya ditaruh di dalam rumah malah dirawat. Kalau dikasih makan, dikasih baju, dia bisa makan, Pak. Ya? Enggak. Terus makanan itu jadi apa nanti? Hilang, enggak. Oh, dimakan babysitternya. Orang kampung masih ada kebiasaan kayak gini. Tetangga saya yang ada di Klaten ya. Ketika ibunya meninggal dunia. Sudah lebih dari seribu hari. Kadang dia ngasih makanan di kamar yang dulu pernah dipakai oleh ibunya. Ya cuman ditaruh di situ gitu aja. Mungkin sebelumnya dia ngomong dulu. Ya. Monggo simbah nek badai dahar. Niki sarapane pun kalau cepak ke. Masya Allah. Lah simbah biasanya radu yang sarapan kok yang ini kok. <laughs> Kadang mimpi simbae jalo onde-onde. <laughs> dan ini sajen kepada selain Allah, apabila di situ ada unsur penyembahan, maka itu syirik besar. Sama sebagaimana orang masa silam yang mereka memberikan sajen kepada Lata dan Uzza. Berhala-berhala yang disembah oleh orang musyrikin sebelum mereka meminta sesuatu, disajeni sih. Ngasih sesuatu. Ada yang bentuknya buah-buahan, ada yang bentuknya apa, store sesuai dengan apa yang dia miliki. Nah, kalau itu dilakukan untuk spirit doll, dan dia yakin ini ada jinnya, lalu dia sajen itu jin, bisa jadi masuk dalam kategori sajen kepada selain Allah. Jika ada unsur penyembahan kepada itu jin, ada unsur penyembahan kepada itu jin, maka statusnya syirik akbar. Kemudian yang ketiga masalah diyakini bisa mendatangkan apa tadi keberuntungan. keberuntungan biar hoki lalu bisa tolak balak dan aneka keyakinan yang lain terus mereka komentar bener lo ya wong hilang saja aku diingatkan ya bilangnya apa kalau ada yang hilang diingatkan lupa diingatkan nanti jadi penghasilannya jadi semakin banyak kalaupun itu bener bicaranya kayak tadi ya. Dalam masalah ini lihat proses bukan hasil. hasil. Dukun berhasil ada? Banyak. Banyak. Apakah kemudian perdukunan ini jadi benar? Tidak. Inilah cacat yang dilakukan oleh manusia. Gara-gara dia nggak bisa membedakan mana takdir, mana aturan. Sehingga menurut dia apapun yang ditakdirkan oleh Allah berarti dia benar. Dan itu penyimpangan dalam masalah akidah. Sehingga mukaddimah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Furqan Baina Aulia rahman wa Aulia Syaitan ketika beliau berbicara tentang wali Allah dan wali setan. Lalu beliau menyinggung tentang masalah karomah. Ada orang yang dia punya karomah, dia punya kehebatan, sakti dia, akhirnya dianggap wali Allah mukaddimah yang disampaikan oleh Syekhul Islam adalah memahamkan tentang perbedaan antara takdir dengan syariat. Kalau orang bisa memahami ini, insya Allah gampang dalam menjelaskan apakah ini karomah ataukah ini sihir. Karena sihir lalu ternyata terbukti berhasil, ternyata terbukti berhasil, itu tidak dalil kalau sihir itu benar. Dan banyak sihir yang terbukti berhasil. Bahkan dipamerkan di masyarakat. Sehingga dia yakin ini pasti akan berhasil. Tapi itu bukan bukti bahwasanya sihir itu adalah benar. Sehingga kalaupun spirit doll tadi betul-betul bisa menghasilkan, itu bukan bukti kalau ini benar. Dan orang yang pertama kali ngajari seperti ini, dia mendapatkan dosa semua yang mengikutinya. Tinggal dihitung berapa orang yang mengikutinya. Yang pertama kali kemudian yang mem, yang menyebarkan, yang ikut menyemarakkan, dia turut mendapatkan dosa setiap orang yang mengikutinya. Alhamdulillah, teman-teman ahlu tauhid yang kayak gini, anti ya. Di rumah ada boneka. <tuh> Bonekanya untuk anak-anak. Bukan untuk yang dewasa. Wallahu a'lam. Yang sakit siapa? Orang tua. Kalau orang tua ngajak berobat ke dukun, silakan diantar nanti ke rumah sakit. Hmm. Lu kok neng PKU? Tunggu hmm. neng gini. <laughs> oh, sejak kapan PKU buka praktek perdukunan? <laughs> Nggak apa-apa, nanti silakan diantar. Jadi daripada menyakiti hati prinsip kalau orang tua nyuruh yang aneh-aneh, hal yang gak bener, yang menyimpang, maka prinsip kita apa dah? Prinsip kita apa? Enggah nggih, naik boten, kepanggi. Mung dihiyani, tapi orang dituruti. Sehingga silahkan diantar untuk berobat, tapi jangan kedukun. Atau carikan pengobatan alternatif, carikan pengobatan alternatif yang syari. Sampai di situ Terus orang tua dibekam misalnya. Dan dia mungkin tidak ngerti bekam itu apa. Tapi dikira itu dukun. Padahal hasilnya bekam. Kemudian dikasih obat-obat. Ih kok ireng-ireng apa ini? Monggo diunjuk. Abah saudara ya. Nanti lagi Gimana hukum dengan cara disemprot alkohol bagian tubuh yang sakit kemudian dibakar dan dipadamkan dengan setapak tangan sembari mengucapkan doa-doa yang tidak mengandung kesyirikan dalam al baru tahu ini ya belajar dari mana kayak gini anduknya dikasih alkohol terus dibakar terus diletakkan di Bagian yang sakit. Oh, bukan diletakkan dulu baru dibakar, bukan? Tadi urutannya? Nah, diletak. Ah, diletakkan di bagian yang sakit, baru dibakar. Oh, berarti dibakarnya di atas tempat yang sakit. Kalau dipadamkan. Ini masuk kai. Ini masuk kai. Kai Al-Kayu adalah pengobatan dengan menggunakan media yang dipanaskan. Dan dulu Nabi SAW Alaihi Wasallam pernah melakukannya pada waktu beliau terkena tombak ya. Di pelipis beliau terkena tombak sampai beliau pakai helm, pakai helm perang patah lalu nancep. Jadi yang nancep bukan tombaknya, tapi patahan dari helm. Tidak ada satupun sahabat yang kuat mencabut. Sampai Tolha bin Ubaidillah yang mencabutnya dengan menggunakan gigi geraham. Dicabut, kenceng kencang sama Tolha, giginya rompal, ini bisa lepas. Tapi giginya rompal. Kemudian namanya luka yang paling banyak keluar darah di mana? Di muka. Keluar darah banyak. Gak berhenti-berhenti. Padahal sudah ya diusahakan untuk berhenti darahnya. Datang Fatimah radhiyallahu anha membawa abu 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 yang ada yang masih panas ditempel di mukanya Nabi saw langsung mampet dan itu kai karena kan darahnya kemudian cepat beku sehingga menghalangi uh, darah yang ada di dalam untuk keluar dan pengobatan kai Rasulullah saw tidak menyukainya wa akrahul kai dan aku tidak menyukai Kai, sehingga kai statusnya makro, meskipun itu termasuk pengobatan yang dipakai di masa silam. Dan praktek ini mirip seperti kai, dan mungkin bisa kita sebut sebagai kai. Alkohol atau uh, apa yang bisa yang dia flammable ya, gampang gampang terbakar, ditaruh di tempat yang terluka atau sakit, dibakar. Nah itu kai dan kai hukumnya makruh. Sehingga kalau masih ada pilihan yang lain, silahkan gunakan model pengobatan pilihan yang lain. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh